Selamat datang di channel Ngabarin Bola. Semua berita bola akan kami informasikan kepada Anda semua pecinta sepak bola. Tonton terus berita bola hari ini. Hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-6. Newcastle United bermain imbang 1-1 melawan Manchester City. Arsenal menang 4-2 atas Leicester City. Brentford bermain imbang 1-1 melawan West Ham. Chelsea menang 4-2 atas Brighton. Everton menang 2-1 atas Crystal Palace. Nottingham kalah 0-1 melawan Fulham. Wolves kalah 1-2 melawan Liverpool. Ipswich Town bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa. Manchester United kalah 0-3 melawan Tottenham. Bournemouth menang 3-1 atas Southampton. Berikut daftar top skor Liga Inggris pekan ke-6. Erling Haaland dari Manchester City 10 gol. Cole Palmer dari Chelsea 6 gol. Luis Diaz dari Liverpool 5 gol. Brian Bumo dari Brentford 5 gol. Nicholas Jackson dari Chelsea 4 gol. Berikut klasemen sementara Liga Inggris pekan ke-6. Peringkat ke-1 sampai 4 lolos Liga Champions. Peringkat ke-5 lolos Liga Eropa. Peringkat ke-6 lolos Liga Conference. Sedangkan peringkat 18 sampai 20 degradasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.